Bupati Barus Wardi Saleh menyerahkan dana bantuan mandiri pemerintah atau bumper program kawasan mandiri pangan kepada 5 desa di Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barus, Sulawesi Selatan. Bantuan senilai total 100 juta rupiah ini merupakan bantuan kepedulian pemerintah Kabupaten Barus dalam mengatasi persoalan rawan pangan di 5 desa tersebut. 5 desa yang menerima bantuan ini yakni Desa Bacu-Bacu, Desa Jangan-Jangan, Desa Patapa, Desa Gatareng, dan Desa Pujananting. Menurut Bupati Barus Wardi Saleh, bantuan ini khusus dialokasikan di setiap tahun agar pengembangan kawasan mandiri pangan di setiap daerah di Barus bisa terwujud. Selain itu, Wardi Saleh juga berharap dengan adanya bantuan ini dapat mewujudkan ketahanan pangan tiap daerah sehingga mata rantai kemiskinan bisa terputus. Dari Kabupaten Barus, Sulawesi Selatan, Ahmad Afandi, Pijar Channel, memberitakan.